Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, jumpa kembali dengan kami CSR Sinar Maslen, Project BSD City. PT Bumi Serpong Damai TBK bekerjasama dengan Polres Tangerang Selatan, hari ini akan memberikan bantuan berupa 1.000 paket bahan pokok tahap keempat. Bantuan 1.000 paket bahan pokok kali ini akan kami berikan melalui Polres Tangerang Selatan kepada diantaranya masyarakat RT 3 RW 1 Ciater Barat, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Harapan kami, masyarakat tetap patuh terhadap himbauan pemerintah, yaitu selalu beraktivitas dan beribadah dari rumah, tidak keluar rumah apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak, patuh terhadap protap pencegahan COVID-19, yaitu selalu menggunakan masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, membersihkan pakaian apabila setelah beraktivitas dari luar rumah. Semoga segala upaya masyarakat bersama pemerintah dan atas ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat RT 3 RW 1 Ciater Barat, Kota Tangerang Selatan dapat beraktivitas dan bersilaturahmi kembali dengan normal. Akhir kata, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat, yakin kita pasti bisa. Terima kasih dan apresiasi kepada Sinar Maslen yang telah berkontribusi bagi masyarakat yang ada di lingkungannya. Tentu ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan sangat membantu sekali bagi warga, bagi masyarakat kita yang khususnya terdampak langsung oleh penyebaran COVID-19. Semoga ini menjadi berkah buat Sinar Maslen serta seluruh karyawan dan jajarannya. Dan mari kita bersama-sama melawan COVID-19 untuk memutus rantai penyebarannya. Tetap semangat. Terima kasih saya ucapkan kepada Sinar Maslen. Saya mewakili Bapak Kapolres Tangerang Selatan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Sinar Maslen. Untuk kegiatan acara bakti sosial yang dilaksanakan pada hari ini dan hari-hari yang lalu. Lebih lagi, besar harapan saya bahwa upaya yang dilakukan oleh Sinar Maslen di dalam hal berbagi, berbela rasa dengan masyarakat akan semakin mensinergiskan ya, antara Sinar Maslen, para pemangku kepentingan dan masyarakat di dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang tetap aman, kondusif dan nyaman untuk kita semua. Lebih lagi, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Sinar Maslen atas partisipasi aktifnya di dalam berbagi dan berbela rasa untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Ya, atas nama pemerintah Kelurahan Ciater dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada CSR Sinar Maslen SD yang telah berpartisipasi mendonasikan berupa sembako kepada warga masyarakat Kelurahan Ciater yang terdampak COVID-19. Semoga yang dilakukan CSR BSD Sinarmas bisa mengurangi beban yang masyarakat alami sekarang ini akibat terdampak COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sinarmas lain yang telah membantu warga kami berupa sembako. Mudah-mudahan apa yang diberikan dapat dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Bantuan dari CSR Sinar Mas ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk meringankan beban khususnya masyarakat Kecamatan Serpong. Terima kasih banyak. Orang COVID bisa, kasih bisa.